Okey, kembali semula di Malaysia. Tadi kita bincangkan tentang isu gangguan seksual di tempat kerja. Dan sekarang kita beralih pada masih lagi dalam konteks kerja di mana kita nak fokus kepada kerja lebih masa yang mudah kepada tekanan dan tekanan ini. Walaupun di tempat kerja tapi membawa pula kepada hubungan yang kurenggang di rumah tangga dan sebagainya. Sebelum itu kita akan menyaksikan sedikit maklumat ringkas ataupun trivia berkaitan dengan tekanan diri akibat bekerja lebih masa sehingga rasa tidak bernyawa dan juga mungkin pudar motivasinya. Saksikan rangkuman ini. Persekitaran, kerja dan tekanan adalah lumrah dalam kehidupan. Menurut data dari National Institute of Occupational Safety and Health di Amerika Syarikat, kira-kira 1/3 daripada pekerja mengalami tekanan di tempat kerja. Tanpa disedari, bekerja lebih masa juga boleh membuatkan ramai pekerja mengalami tekanan yang kronik dan keletihan mental. Pada Julai 2013, seluruh dunia dikejutkan dengan berita kematian akibat tekanan bekerja lebih masa. Miwa Sado, 31 tahun, bekerja sebagai wartawan di Pusat Penyiaran Awam Jepun, telah ditemui mati di atas katilnya. Sebelum meninggal dunia, Miwa bekerja 159 jam dan hanya bercuti 2 hari dalam sebulan menyebabkan berlakunya serangan jantung. Ia turut berlaku di negara China. Pada tahun 2017, Gan Kewe, seorang anggota polis di Guangxi, meninggal dunia akibat pendarahan otak kerana bekerja lebih masa tanpa rehat akibat lambakan kerja. Tekanan yang teruk hingga mengakibatkan kematian juga berlaku di Hong Kong baru-baru ini. Seorang guru yang dipercayai mengalami tekanan kerja ditemui mati selepas terjatuh daripada bangunan sebuah sekolah yang dipercayai akibat bunuh diri. Bagaimanapun, kes seperti ini tidak berlaku di Malaysia. Namun, menurut para pakar, kebimbangan melanda budaya pekerja di Malaysia yang semakin kerap bekerja lebih masa sehinggakan mencecah 12 jam sehari. Ia boleh memberi kesan negatif kepada kesihatan tubuh badan. Demikian, kita dengar pun rasa takut ya, bimbang berlakunya insiden seperti kematian akibat sakit jantung dan juga yang paling trauma ialah tentang kematian, ya, bunuh diri dan sebagainya. Jadi itu kita bersama berbincang tentang isu ini bersama dengan Presiden Majlis Rangkaian Kesatuan Sekerja Antarabangsa Malaysia, Sri Penakan Datuk Muhammad Syafiee Mama. Terima kasih bersama kita. Ya, sabar. Ya, Datuk pun mungkin tak sabarlah untuk mungkin ada isu-isu yang pernah dikendalikan dan sebagainya. Jadi macam mana Datuk melihat perkara ini? Lumrah dalam kerja ada tekanan, tapi mungkin ada situasi yang menyebabkan mereka ini rasa tertekan kerana lambakan ataupun memang tak dapat dikendalikan lagi, Datuk. Silakan. Ya, terima kasih. Pertama kali saya nak menyatakan topik ini memang penting pada hari inilah dengan era modernisasi. Kerja sekarang ini menjadi huru-hara. Kerja itu sendiri menjadi huru-hara. Dan kita lihat sekarang ini pekerja-pekerja tidak bekerja dalam keadaan yang mesra. Pekerja-pekerja itu mesti kerja dalam keadaan yang mesra. Bila pekerja itu kerja dalam keadaan mesra, maka produktiviti itu akan meningkat. Hubungan keharmonian antara pekerja dengan pekerja itu akan terjalin. Ini sepatutnya berlaku. Dan kerja-kerja lebih masa yang dinyatakan, kita ada undang-undang di negara kita yang boleh memberi pekerja-pekerja itu kerja lebih masa, ada waktu-waktu disesuai. Tetapi yang kita lihat sekarang ini, apa yang berlaku, tekanan itu sudah mula berlaku kerana ada beberapa syarikat ataupun company-company yang besar, dia lebih banyak mengerjakan kerjakan dia punya prestasi. Performance, dia gunakan perkataan performance. Jadi dengan keadaan macam ini, kita dah mula nampak penyusunan kerja itu sudah mula jadi tidak seimbang. Dia tidak balance. Dan pekerja-pekerja tidak bersedia kadang-kadang untuk bekerja lebih masa yang telah diberi kepada mereka. Kerja-kerja lebih masa ini sepatutnya dia rancanglah. Dia kena rancang betul-betul supaya bila kerja-kerja itu dapat dirancang, maka pekerja pun dapat waktu yang rehat yang baik, quality time yang bagus. Lepas itu dia boleh balik ke rumah. Dia juga ada quality time dengan keluarga. Ini sangat penting sebab besok tu dia datang kerja balik. Bila dia datang kerja, dia mesti happy. Masa dia balik pun dia mesti happy. Jadi itu sangat penting. Jadi kalau kita anggap sekarang ini kita lihat, banyak yang perkara yang berlaku sekarang ni macam tekanan, gila-gila punya tekanan tu.
dengan ada WhatsApp, dengan ada SMS. Kadang-kadang pekerja dekat tempat kerja pun dia rasa tidak tenteram, balik rumah pun dia tak tenteram, nak mengasuh keluarga pun tak tenteram, nak makan pun tak tenteram. Dekori sentiasa berbunyi telefon. Jadi kalau hal-hal seperti yang berlaku ni, siapa yang punca melakukan perkara-perkara ni? Betul, ada soalan yang kami terima di Facebook, kita bacakan soalannya. Roslan Rusli, tolong tanya hal penggunaan aplikasi WhatsApp untuk menyampaikan arahan. Adakah ia valid? Walaupun hari cuti, arahan masih diberikan dan ia akan menambah tekanan walaupun tidak di tempat kerja. Kerana dulu sebelum wujudnya WhatsApp ni, ada orang memang tutup telefon terus ya. Tak dapat dihubungi. Sedangkan itu mungkin bagi pihak majikan rasa susah sebab kita harus bertindak, berbincang sepanjang waktu. Yalah. Datuk, bergantung pada mungkin juga lumrah pekerjaan, situasi pekerjaan itu. Dia ada dua situasi yang saya nak terangkan. Kalau sesebuah syarikat, dia ada kesatuan sekerja, caranya lain. Kalau ada satu tempat kerja, dia tidak ada kesatuan sekerja, caranya lain. Contohnya saya nak beritahu, kalau bisa kata WhatsApp itu digunakan sebagai satu alat komunikasi untuk memberi arahan. Pertama, pada saya, sama ada WhatsApp itu sah atau tidak. Okay. Kalau telefon itu dipunyai oleh pekerja itu sendiri, jadi dia mesti ada satu rundingan dengan pihak majikan. Sama ada dia dibayar ataupun tidak. Jangan digunakan WhatsApp telefon saya, lepas tu semua arahan dia bagi kepada saya tanpa satu bayaran. Bukan menjadi bayaran itu penting, tetapi pengiktirafan itu sangat penting. Jadi kalau setengah-setengah tempat yang tak ada kesatuan sekerja, dia ada problem lah. Dia akan terima arahan siang malam, mandi pun dia dapat WhatsApp, tidur pun dia dapat WhatsApp. Lepas tu ini saya fikir satu gejala yang sedang merebak sekarang ini dengan ada digitalization sekarang ini. Okay. Diberi arahan tanpa semuka tetapi lebih banyak melalui social media. Kesatuan bukan katakan kita menentang, tetapi cara ini tidak sehat, tidak beretika. Tidak beretika? Ya, tidak beretika. Maksudnya pekerja ada hak untuk sesuatu? Pekerja boleh juga membangkitkan jika dia ada union. Dia ada kesatuan sekerja. Kalau dia tak ada kesatuan sekerja, di Malaysia ni sekarang ni, kita yang ada kesatuan sekerja ni lebih kurang 7% saja. 90% lagi tidak ada kesatuan sekerja. Inilah orang-orang yang selalu jadi mangsa sekarang ni. Jadi kalau tanya soalan saya direct, sama ada WhatsApp itu boleh digunakan atau tidak, jawabnya tidak. Sebab kita lebih banyak interaksi antara pekerja dengan majikan atau pekerja dengan pengurusan. Di kalau gunakan WhatsApp tu kalau distant lah, dan mungkin ada alat-alat ada ataupun ada sebab-sebab tertentu kita nak hubung antara satu sama lain, itu mungkin boleh. Tetapi kalau WhatsApp tu digunakan sebagai satu alat tekanan untuk pekerja, itu tak betul. Dia pun ada waktu kerja dia kan. Dia kalau masuk 8 dia habis pukul 5. Takkan dia kerja sampai 24 jam. Ini manusia tu. Ini kita pun perlu kebebasan. Itu saya nampaklah kalau WhatsApp tu kalau digunakan sebagai satu alat, ini kurang bijaklah. Majikan juga kena ubah dia punya minda, pemikiran dia. Jangan ditransformkan semua arahan melalui WhatsApp. That is not itu tak apa-apa. Master, tapi banyak soalan itu. Kita baca soalan yang berikutnya yang akan terima di Facebook daripada Zulhilmi Baharudin. Bagaimanakah dengan skop kerja yang tidak sama dengan arahan dan kebolehan pekerja? Bekerja di bahagian lain tetapi diberi arahan untuk membuat kerja lain yang tidak sama dengan skop kerja dan pembayaran gaji. Itulah dia. Kadang dia mungkin ini hanya kerana tapi mungkin disuruh buat penganjuran majlis dan sebagainya berkaitan dengan kebakaran. Saya kira beginilah. Macam saya menyatakan awal tadi, jikalau kita ada kesatuan sekerja, kita boleh angkat masalah ini, kita boleh bagi tahu kepada union ataupun kepada kesatuan kita bahawasanya kontrak yang kita dapat dengan kerja kita dapat itu tidak betul. Jadi kita ada ruang-ruang yang betul, ruang-ruang yang sesuai, kita boleh bincang perkara ini dengan pihak majikan. Satu lagi pula, kalau misal kata dia tak ada kesatuan sekerja, apa option dia ada? Dia tak ada option. Dia diarah untuk kerja. Kalau selagi kamu nak kerja, you buat arahan daripada saya. Itu arahan yang dikeluarkan. Itu kejam tu. Itu arahan tu sudah berlanggar dengan kontrak. Jadi majikan ataupun khususnya bagian sumber manusia dalam syarikat itu, dia kena pandang semua masalah ini secara balance. Dia tak boleh lebih pada majikan, dia tak boleh lebih pada pengurusan. Jadi inilah saya rasa
timbul satu tanda tanya yang besar, iaitu arahan-arahan yang dikeluarkan tadi saya katakan tadi. Itu dia. Kalau ada sebarang soalan, anda boleh hubungi kami di 0377216603 untuk anda mendapatkan pandangan yang jelas. Jadi bagi mereka yang rasa tertindas serta teraniaya, rasa mungkin dizalimi akibat mungkin dah tak terkenakan lagi, mungkin kerana penjimatan kos oleh syarikat ataupun mungkin kerana banyak lagi perkara, apa yang cara yang mereka ada biasanya, Datuk? Ya. Saya kira banyak jabatan-jabatan kerajaan kena campur tangan lah. NGO-NGO juga kena campur tangan supaya kita hari ini kita lihat isu lebih masa, tekanan kerja makin hari makin jadi. Sehingga ada yang kerja 10 tahun, tiba-tiba prestasi dia tak elok, dia kena buang kerja pun ada. Just imagine kerja 10 tahun dengan gaji mungkin 5-6 ribu. Tiba-tiba dia, prestasi dia tak elok, habis tak kata, dan dia diberhentikan kerja. Sebab dia kata performa itu tak capai. Adakah majikan terfikir juga, kalau performa orang itu tidak berbaik ataupun pekerja itu tak elok, sama ada latihan diberi atau tidak? Counseling diberi atau tidak? Pendekatan apa digunakan? Kita mesti ada pendekatan yang berhema supaya kita ada perundingan dan kita lihat. Dan kita kalau tengok majikan-majikan pula ataupun pengurusan, dia kalau pergi melawat tempat-tempat kerja ni, kalau dia suspek satu dua pekerja yang agak macam murung dan sebagainya, kita mesti spot benda ni. Kita mesti angkat benda ni dan kita mesti bincang kenapa perkara ini boleh berlaku, bisa kata. Okay. Jadi ini sangat pentinglah. Kalau ada setengah-setengah pengurusan yang bukan di atas pertengahan, dia punya kerja letak pressure, dia ada penyakit ni. Pengurusan ini ada penyakit, dia put pressure saja. Kerja dia semua dia agih kepada semua orang. Sebenarnya itu kerja dia. Dia nak lebih senang, dia agihkan semua-semua kerja. In the end of the day, dia dapat prestasi baik, pekerja semula yang tak betul. Sebenarnya dia ini cekaplah. Cekap dalam pada cekap, ditindas pekerja-pekerja yang ada. Tekanan tu dah ada. Ya, jadi baik kalau kita lihat hari ini pun, ramai yang macam tak puas hati, murung, tak budak-budak muda golongan bawah pada 40 pun, dia tak berapa happy. Itu sebab tu penghijrahan kerja satu tempat ke satu tempat tu berlaku. Ya, Datuk, ada soalan yang kita terima di talian. Assalamualaikum. Terputus seorang pemanggil dari Melaka tadi. Ya. Baik, jadi Datuk melihat macam mana? Kita sekarang menuju zaman yang digital, ya? Yang mudah untuk berinteraksi, yang mudah untuk terima arahan, situasi yang dah pun berbeza dan juga mungkin macam-macam lagi lah tekanan yang berlaku. Jadi sebagai seorang individu, sebagai seorang manusiawi, macam mana dia nak membina kekuatan itu? Di saat semuanya serba kompetitif, mengejar KPI, mengejar tekanan dan segalanya, nak capai sasaran. Okay. Betul, ada lagi pemanggil yang hubungi kami. Hello. Hello. Oh, banyak sekali gangguan tu, mungkin ada tekanan juga. Macam mana Datuk untuk adaptasi perubahan? Ya. Saya fikir jika ada perubahan daripada segi perubahan tu, itu tak boleh kita elakkan sebab negara kita makin hari makin moden. Tapi apa yang penting sekarang ni, kita mesti ada satu perancangan yang khas. Pekerja-pekerja itu perlu dilatih. Okay. Perlu diberi pendidikan. Latihan itu mesti ada sejajar dengan dia punya tugas. Kadang-kadang ada syarikat dia bagi latihan tapi bukan kena dengan dia punya tugas. Jadi itu mismatch. Bila mismatch tu banyak benda yang boleh tak kena. Lagi satu, kita rasa dalam hal-hal macam ini, kita mesti ada smart partnership lah. Okay. Kita mesti ada smart partnership. Bila ada apa-apa briefing yang dibagi kepada pekerja, kita mahu juga mendengar rintihan daripada pekerja. Feedback daripada pekerja sangat penting. Jangan kita cakap satu hala dan kita tak bagi peluang pada pekerja-pekerja. Kalau kita bagi satu ceramah, pekerja senyap saja tak nak buka mulut. Itu dah kira tak berapa sehat tu. Jadi pengurusan tak boleh ambil kira, wah saya bercakap pekerja-pekerja senyap. Tak boleh. Dia mesti ada setia kawan. Ya, dia mesti ada interaction. Mutual. Mutual is very important. Pemanggil kita terima pagi ni. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Salam. Saya nak dalam pekerjaan ni. Okey. Okey, saya ada satu bulan saya kerja part time, jadi tidak dapat bayar gaji. Okey, lambat terima gaji ya. Hello? Hello, majikan tak bayar gaji di tempat kerja. Okey, baik, terima kasih. Sama. Okey, kadang-kadang gaji bulan 6 tu lepas belum terima lagi. Sekarang bulan 4 kan. Jadi penangguhan disebabkan mungkin kerana kelewatan kecekapan pengurusan macam mana.
itu hak dia untuk mendapatkan gaji. Ya, hak kalau balik saya bercakap tadi sebagai asas. Jika pekerja itu dalam satu sektor yang ada berkesatuan sekerja, maka hal ini boleh diangkat dan dibincang. Dan jarang berlaku sepatutnya. Kalau dia kerja kontrak macam pemanggil tadi kata dia kerja kontrak, kalau gaji tak dibayar, kita boleh mengadu kepada Jabatan Tenaga Kerja. Kita ada saluran, saluran yang very effective kita ada. Kita ada banyak jabatan apa tenaga kerja di Malaysia. Kita boleh buat pengaduan. Itu tugas daripada Jabatan apa ni Tenaga Kerja untuk datang buat siasatan. Dan kalau ada syarikat telah mengambil pekerja, lepas tu cukup masa dia tak mau bayar gaji, itu tak ada prinsip lah. Syarikat itu tak ada integriti. Dia tahu mengambil pekerja tapi tak bayar gaji. Saya rasa ini satu kesalahan. Dan boleh kita buat laporan kepada Jabatan Tenaga Kerja. Kalau dalam kesatuan sekerja pula, kita ada kita punya apa networking. Ya. Kesatuan kita akan bangkitkan kepada pihak pengurusan dan kita bertanya, kenapa gaji tidak dibayar? Mungkin ada sebab-sebab tertentu. Kalau dia semua sengaja tak mau bayar gaji, kita dah suruh pekerja itu buat kerja, lepas tu gaji dia dinafikan, ini satu kesalahan besar. Integriti pengurusan itu dah tak ada. Baik. Kita banyak lagi nak tanya tapi masih agak terhad. Mungkin ada sesi yang lain nanti bersama dengan Datuk. Saya lagi terima kasih atas sebuah fikiran, pandangan yang diberikan sekarang pengalaman yang luas, Datuk. Sebagai Presiden Majlis Rangkaian Kesatuan Kerja Antarabangsa Malaysia, Datuk Muhammad Syafie Mamal. Dan insyaAllah kita berjumpa lagi untuk mendapatkan maklumat yang lengkap. Demi kesejahteraan bersama. Dan ramai orang melakukan banyak perkara untuk lepaskan tenaga kerja. Ada yang memilih dengan cara yang rohani, ada yang memilih dengan cara yang bersukan dan sebagainya. Yang penting membawa kepada positiviti. Dan kongsikan kerja yang menghiburkan oleh wartawan Tasha untuk kita kongsikan bersama. Saksikan. Apa yang kita praktis, 50% fun, 50% safety. Kalau lebih sangat fun, kurang safety, bahaya. Kalau lebih safety, kurang fun, bosan. So, apa yang kita terapkan sebenarnya 50-50 lah. Kuala Kubu Baru, Selangor. Jam 10 pagi, Muhammad Syafie Azmi sudah memulakan aktiviti rutinnya. Segala peralatan diperiksa dengan terperinci. Keselamatan, nadi utama aktiviti lasak yang bakal dikendalikan dia dan pasukan pada hari ini. Sangat-sangat mengambil berat tentang peralatan lah, sebab peralatan tu benda yang betul-betul direct dengan peserta. So, kita ada jadual berkala dan third party yang check barang-barang ni. Pemuda berusia 30 tahun ini adalah pencetus utama sukan rope swing di Malaysia. Rentas Adventure telah mula beroperasi sejak 3 tahun lalu. Kecekapan dan fokus kunci utama dalam mengendalikan sukan ini. Sebelum membuat terjunan, maklumat diri peserta dicatat terlebih dahulu. Untuk peserta, lakukan terjunan ambil masa dalam 10 minit saja. Untuk kita set up barang-barang tu, yang paling utama tali yang utama tu sehari sebelumlah. Untuk kita pasangkan kepada peserta dalam masa 10 minit saja. Maknanya paling cepat pernah buat sebelum ni, dalam 1 jam tu boleh buat 8 orang. Dia full body harness yang kita akan pakaikan pada peserta. Setang kanan. Berat badan dan rekod kesihatan diambil kira bagi menentukan kelajuan ketika melakukan terjunan. Anggaran masa yang diambil bagi setiap terjunan dalam lingkungan 8 hingga ke 10 minit. Sampai air kita ukur pakai laser, bukan main agak-agak lah. 59.5. Senang kira 60 meter. 60 meter. Dia punya swing tu dalam 40-45 bergantung pada berat orang. Tali yang kita gunakan ni, kalau ikutkan dia boleh tanggung seekor gajah. Kalau ikut manufacturer spec, boleh tahan 22 kN. Tapi untuk safety, kita pakai dua tali. Dan cukup masa kita akan tukarkan tali ni walaupun dia nampak elok lagi.
dekat atas tu, itu kabel. Kabel tu boleh tahan 100 kN, lebih kurang 10,000 kg lah. Menurut laluan yang telah ditetapkan, peserta yang telah membuat terjunan harus mendaki laluan ini yang berketinggian 50 meter yang selalunya akan mengambil masa 5 ke 8 minit mengikut stamina seseorang itu. Cinta utama Syafiq dan pasukannya. Misi mereka hanya satu, untuk membawa sukan lasak ini ke kancah arus perdana.